Cinta sebagai pedagogi dan falsafah pendidikan negara. Cinta, alangkah dalamnya perkataan ini. Adakala definisinya mudah difahami, tetapi ada waktu maksudnya terlalu luas dan dalam. Semua jiwa pasti pernah merasai cinta. Plato dalam karya agungnya Simposium menyifatkan cinta sebagai satu proses peningkatan yang paling rendah eros, nafsu erotik semata-mata, kemudian filia, satu pengalaman intelektual, dan kemudiannya agape, cinta berbentuk ketuhanan. Agama juga membantu kita dalam memahami cinta. Jadi cinta itu bukanlah nafsu semata-mata. Cinta itu adalah benar semua aspek kehidupan dan boleh merevolusikan pendidikan manusia. Bukti empirikal menunjukkan kemajuan sistem pendidikan itu berkait rapat dengan falsafah pendidikan negara. Di Finland, falsafah kesamarataan dan inklusif, yang pintar membantu yang lemah, kemanusiaan. Di Jepun, falsafah pendidikan negara berfokuskan moral dan disiplin. Korea menelusuri ajaran Confucius sebagai falsafah pendidikan mereka. Di Amerika, falsafah pendidikan adalah pragmatisme, kerasa pekerjaan sains dan teknologi. Di Malaysia pula, bagaimana? Jika diperhatikan, kita tewas di gelanggang sendiri, falsafah itu terlalu luas, samar, dan menyukarkan pembuat polisi untuk fokus. Sebuah sistem pendidikan itu mengalami krisis apabila masyarakat yang lahir daripada sistem pendidikan itu terasing dengan tujuan sebenar pendidikan. Kaedah kini menyebabkan cikgu jadi watak utama, anak-anak murid watak sekunder, anak-anak murid takut kepada guru. Persoalannya, adakah kita berjaya memanusiakan manusia atau hanya melahirkan robot yang pintar akademik tetapi roh emosi kosong dan hambar? Namun fenomena ini adalah satu gejala kepada penyakit yang lain, di mana cinta itu tidak ada dalam falsafah pendidikan, cinta itu tidak ada dalam pedagogi pembelajaran, pengajaran kita. Anak-anak tidak digalak bersama-sama mencari ilmu, tapi hanya cenderung menjaga hal masing-masing. Rakan-rakan kelas roh dari perkawanan waktu rehat, tetapi di dalam kelas bersungguh-sungguh berlawan. Cinta perlu diserapkan ke dalam pendidikan. Teori psikologi segitiga cinta mengatakan ada tiga binaan asas untuk sebuah cinta, iaitu keintiman, semangat keberanian dan kesetiaan. Ini boleh digunakan untuk pendidikan. Bahaya sekarang apabila anak-anak kita ke kelas, ke sekolah, berpandukan kemahuan material. Mereka mungkin berjaya mendapat A dalam semua subjek dan pelajaran, tetapi emosi mereka kosong dan hambar. Mereka bersaing secara tidak sihat dari kecil. Tujuannya hanya adalah untuk menang. Menang di sekolah tanpa cinta. Sifat-sifat cinta, benih-benih cinta perlu ditanam dari sekolah untuk melahirkan satu sifat tanggungjawab yang pintar membantu yang lemah, semangat kasih sayang dari sekolah. Di sini, dengan izin, saya mencadangkan bahawa cinta sebagai pedagogi dan dijadikan falsafah utama dalam falsafah pendidikan negara. Bukan cinta itu matlamat agung kita, tetapi nilai-nilai yang datang daripada cinta. Nilai-nilai yang lahir bersamanya, seperti komitmen, semangat dan tujuan dalam proses pendidikan. Jadi di sini saya menyeru dan mengesa para mahasiswa, pendidik, pesyarah ahli akademik untuk mengkaji bagaimana pedagogi cinta boleh digunakan sebagai falsafah pendidikan negara dan pengajian di Malaysia. Saya percaya cinta boleh dijadikan penyelesaian kepada semua masalah dunia, bukan sahaja sosial dan ekonomi dan bukan sahaja pendidikan. Maka, raikan cinta.